matur sakalangkong malar muka beten kaula sareng panjenengan sadaya kenging syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaya rabu sadaya sasempeun sesami percuka tareka satros epon engki ka dinto tausiah agama sebedi yatoragi sareng salira epon semulya Kiai Haji Taifur Aliwafa kalaban songkem pangabekte abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil masyayikh, para kiai, para sepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Kelebon Kombang, para hadirin, sedajana badan kaula murjaki, wabil khusus sahibul bait, ana ismam sekeluarga, sedajana badan kaula murjaki. Sedaya puji syukur kakuanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam moga-moga tetap ada junjungan badan kaula sedaya Kanjeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya saya semakin badan kaula beri dadam zikra maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita ngarambiyaki ngebunga aki atas hari kelahiran nepon Kanjeng Nabi. Saya kadima ampun jadi tradisi saben-saben tahun saben-saben bulan maulid bulan Rabiul Awal ibadah ki maulid istana maulid penekang tak harus nengi bulan Rabiul Awal tak harus nengi bulan maulid. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jadi saya ingin mengatakan kaulah maulid sebenarnya ini kita tak geger ke sunat akun wajib darinah rajanah jasanah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kabatir kepada setanya. Laras maulid menikah kelakuan maulid maulid sapol kompol agati semakin laras negara tak ada nih zaman Kanjeng Nabi. Tapi menikah termasuk amal ibadah sih sangat raja. Kenapa isinya maulid sapol kompol? Aisyah maca sholawat maca sirona Kanjeng Nabi maca sholawat ini kan sobung orang setan de. Hatta orang-orang setan de ke mulut ini kan pakunda kamu ke sholawat maca coba tanda ke sholawat jaring penikahkan Allah Ta'ala tibi sehadabu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu wa taslim. Jadi mereka tak bisa bukan. Di sholawat mereka ampun sedaja sepakat. Jadi esena sholawat, rastanya sholawat maca sirona kanji maca pasapol kompon tawasi bilhaq
tawasi bi sabar saling ngak mai ngak tade lain yang ki coba kangkui nyari ridho Allah taala tok pada gampon. Jadi apa kompon kangkui nyari ridho Allah taala ki mon tawasi bil haq wa tawasi bis sabr esena ingki artena tak entara kerja tak entara pan-panapan entara gangkui nyari keriduan Allah taala mari ko fokus wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi maka dari mereka sekecil pun apa bisa os mereka sederja niat namoi daga kanjeng Nabi. Jadi supaya panjenengan dari pocompon tak sia-sia tek seten tek panjenengan ikencer. Senomor situng iki peneka nyambetenin undangan dari sahibul hajah. Ka itu juga hak. Hakul muslim ala muslimi situn. Idza ta'ahu ajabahu. Mon iolok, mon ipang, mon ionceng peneka nyambetenin. Ini kesetuju, mohon betul kau dah mikir, setuju peraturan Islam, setuju syariat, pernikah mengacu dari situng pokok, pernikah hingki pernikah ittihad mesitung, jadi tak cerai berai, jadi saling tolong menolong. Jadi saling tolong menolong, saling masitung, saling pokok andre kena tak tafarruq. Wa taswimu bihabillah jami'an wa la tafarruqu. Ini ke intina. Coba ten go ulang apa seki. Jaga pan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak apa nika hampir 99% mengacu dak ke penika. Coba Kanjeng Nabi ada Abu. Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuarithuhu. Kanjeng Nabi ada Abu, malaikat Jibril selalu awasiat kau dak kata tetangga senga, tetangga. Maksud dari kan fokus ben tetangga, je atau karan ben tetangga. Karena kenapa? Karena orang apolong si paling abid ini kan orang ben tetangga. Mun apolong ben teretan, apolong ben kanca, apolong ben apa? Ini kemungkinan sekece, apolong ning muamalah, apolong ning toko, bilampon ngale, toko ning kampon sobung apolong. Tapi panjenengan mun tetang ke panika sehidup semati. Jadi panika kotu taun le bentenan pas atau karan setetanggeun tak genging. Sampai dewe malaikat Kanjeng Nabi hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu sampai engkau nyangka Jibril jadi bakal abarisin kok dak saya maksud menabi atingkel menabi mate panika orang panika artana kan ibaris ibaringa kida ke anak-anak dak kala belena panika sampai nyangka tatangke panika juga miloh barisna dari na paksup aja ittihad paku bahkan itu bukti di dalam situ hadis bahkan itu bukti situ dalam hadis tentang kejiran di teluk hak beda tentang kesian di dua hak beda tentang kesian di situ hak tentang kesian di situ hak tentang ke orang kafir
Tapi orang kafir dhimmi saya maksud. Jadi benih orang kafir harbi. Kafir kafir artinya saya tak lanya lari kan. Mereka andi hak tetangga. Jadi pakun kutu ibu kusin. Tak boleh sakit, tak boleh dari rumah, tak boleh dari rumah. Pas saya andi dua hak. Ya dia tetangga saya Islam. Hak ke tetangga, hak ke Islam ma boleh. Rasa andi telo hak datang ke se-Islam, se-bele. Salah datang ke Islam, paski bele. Ini kan berlipat-lipat hak. Jadi, Masya Allah. Situng saat, pada sahabat matur dari Kanjeng Nabi, Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, paringin abdina petotu paringin abdina totuin abdina dak kesitung amal si abdina bisa masuk ke surga. Sahabat mereka minabi tormator dak Kanjeng Nabi, mereka matur burung-burung sepenting-penting. Beni bareng-bareng se remeh-remeh beni bareng se. Jadi mohon matur dak Kanjeng Nabi, Ya Rasulullah, abdina ketipun apa kamu bisa apolong serang ajunan pagi ini akhirat. Nah, ini kan kurang penting. Ketipun apa Nabi abdina sebisa masuk ke surga. Pada kurang-kurang penting saja. Jadi Kanjeng Nabi ada bu kun muhsina. Mohon bantro masuk ke surga gampang. Gampang tapi yo caki segampang. Ika ilakonin melarat, melarat ilakonin. Dera kun muhsina. Bada aban area orang si agak baik kebagusan. Tok sekelemat agak baik kebagusan. Jadi sahabat mereka tanya, kaifa arifu anni muhsinun? Katipun apa cara nak abdina uning bahwa abdina kan tu ampun agak baik kebagusan. Derem macara nak sebisa tahu bahwa abak ini ampun agak baik kebagusan. Kanjeng Nabi atabu sal jironaka fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin wa in qalu innaka musiun fa anta musi. Jadi ya ukur nah berdendang tetangga. Jadi tanya aki ke tetangga nabaan. Mon tetangga nabaan ngoca aki baan orang fokus maka baan fokus. Lamun tetangga nabaan ngoca aki baan cuba maka sebalik. Itu kan? Itu kan itihad. Jadi mesitung. Jadi sopaja ke entah. Kata pas Kanjeng Nabi juga ada bu hakul muslim dan muslimi situn idha da'ahu ajabahu wa idha maridu uttahu wa idha mata syayatahu. Hak orang Islam dan ke Islam selain hak artinya kewajiban hak sa mon yonceng kutu hadir mon lakar tandi untur hadir mereka kan keangkui tolong menolong saumpa mana. Seumpama napa bodoh cunguncungan, ocunguncung aibuan, pas tidak sehatira. Aduh, mesti berat je dah kau risan dioncengan mana. Kari nyampuli sape, kari benika, pas ibadah rumah apa senan. Pas tidak orang si sedo datang seteja na. Sebenarnya juga ketika buto, andi cunguncungan, andi pun apa, andi terop, andi pun apa, benika tak mungkin. Mungkin bernikah, tak mungkin orang ketipi, tak mungkin benten. Tak mungkin mesti lebih dari ketipi bernikah. Tak mungkin bah ketipi bernikah bah langsung bisa cukup kopi. Tak mungkin. Mesti putus situng ke situng. Sekuat putus dah ke selemah, selemah putus dah ke sekuat. Seorang tisah putus dah ke orang kota. Orang kota futo dan orang tisa. Bahkan, Subhanallah, pada
But kiai, kiai benika, konceng na pengajian, ulum malam, ampun telat, salah telat, pengajian ampun ngantang ampun telat si kiai benika, salah telat panjenengan mangkat, depak kajelen. Abang naletu, aduh, Arya boleh, abang letu. Cuma alhamdulillah, letu neng esetin bengkel. Keh, baga bengkel, seret, masuk ke bengkel, masuk ke bengkel, bengkel benika, asyukur, alhamdulillah. Sehari penting ada orang nimbel. Eban, ya Allah, kiai sing nak pengajian, ikut butuh tukang tembel eban. Ben Allah Taala ya terus sebalik. Pada butuh benih pesanan, jangan pola nak. Pada, lamun pas seti presiden setuju, tak ada seti rakyat. Kita kira seti presiden betulan. Aku butuh rakyat. Sama dengan juga rakyat untuk presiden kita kira pada kutub an-nasu lin-nasi min badwin wa min hatari ba'dun li ba'din wa illam yashuru khadamu manusia situng-situng pada saling kutub, pada saling khadam, pada saling alayanin ba'dun li ba'din wa illam yashuru khadamu badan kaulah lambak sebab tahun ampun saya ampun renovasi masjid ni jumpa asal musalla masih bangun masjid pada ba'dul muhibbin orang ampun dan juga mereka kata bola arasan dak apa nikah ngiring yai alhasil ampun asalah tak tingkat sareng boten kaula ampun kada tu iman tingkat bisa sekali san misan metepak iki pun pon, sampun ngecora, kak dinto ampon setuju siap, beseh, siampon irangkai ampon lastare, semin bodoh, botocor kena ampon setuju, dan gue tak apa ngerasa, dan gue mau cak mana kena, nyaman leku ni kapas ngecor, wah gila sih tau kan, tak bisa gaya gitu, kenapa, kain tuh kisuh bung perengah. Kita dah bering lagi. Tetapi kenapa saya kebicang tonjang? Ya Allah, beseh, botocor, semin. Kita butuh ke bering. Butuh ke bering. Jeremia, kita bering. Jadi, ba'dun wa illam, ba'dun. Jadi penikah. Allah Subhanahu Wa Taala ngatur, peletuk ban negeluh. Sopa aja, penikah rezeki na penikah. Hari apa anda rezeki na beri nengi dina. Jadi, kutu sabar sekiai penikah ada nte. Jadi penikah sekiai penikah. Alhamdulillah kutu kiai kaya Allah kudukan menikah ke pengajian. Alhamdulillah, itu sehari penting kutu subung orang yang dimbeleban kaya. Alhamdulillah, jawaban sekiai penikah. Alhamdulillah. Jadi mereka subhanallah ba'dun li ba'din wa illam yashuru khadamu jadi pada saling betul maka dari mereka orang kafir mereka senjata paling ampuh buat orang malang mereka pastur tapi masuk Islam pas oleh hadiah haji dipanggil ban Ratu Mekah ki Ratu Fahad lamba gratis teti tamu na negara baneka walhasil baneka ngarang buku di antara Yerusalem dan Mekah buku baneka ngocaki bahwa sepakat orang-orang kafir bahwa senjata paling ampuh
Saya guna kira orang Islam yang kira mereka tafriq, mencerai beraikan umat Islam. Karena mencerai berai mereka ada kekuatan, tak ada kekuatan. Tapi kalau menumpah mana masih tung seret, maka mereka bisa kuat. Lenteh, situng lenteh tak kira bisa nyawen kotoran mereka. Tapi kalau lenteh mereka soson sampai 200 lenteh sampai teti panepe, bisa mereka pas, bisa kuat. Gara-gara lenteh situng. Tapi pokompol seret, maka bisa. Jadi saya kata kutu ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Cuma posisi ingki pakun kutu nempatin posisi siapa masing-masing itu dia kibana Allah Ta'ala. Lamun posisi nabaan sebagai riyah, maka ia jadi ala karla tempat nabaan. Sebagai petani, ki petani, sebagai petegang, ki petegang, sebagai penapa, ki penapa. Jadi umpamana sebagai rakyat, kita usah atau merato, sebagai rato, tak usah sehat-hat merayat. Jadi, penika akor. Pada kelaban, kiri-kiri mereka iyatur ben Allah Ta'ala indah segala subhanallah aturun Allah Ta'ala mereka Masya Allah indah lebur ya bersegi kiri-kiri mereka setunjuk tengah ipotengki ya tasret setunjuk manis ben tunjuk tuting ipamandep ben sekoni setunjuk deken-deken ipakini sepolombolan menikah epa pendek tapi epa raja Masya Allah subhanallah mun menikah lopot dari aturan tak libur punten menikah pas kiri pas rata ke kepi tak libur ibu segi coba pada kiri pas rata saja ku libur tak libur punten tapi ketika ikeparnoh panjenengan ketika ngakanah setunjuk tengah mereka nyurut setunjuk pelombolan maju pas mereka coba pas pekun ngeneng sebenarnya rum masih ngagak tak bisa mau kok pekun kok tanda nyurut coba setunjuk tengah jangan setunjuk tak jangan setunjuk pelombolan kok pekun tak maju kita bisa. Tapi ketika ikut parloh, anda bah nyorot TV terjun. Masya Allah. Jadi posisi nato musitunga engki tempatin. Subhanallah. Apa ini kasih saja nak hikmah. Ketika orang ajaran alam bay, soko sekanan apa tanang sekanan alam bay ka ada. Sekacir tak usah soro alam baik ke kebudi tetik keindahan bila sekanan alam baik kebudi sekacir alam baik ada Masya Allah lebur mohon pesanan pada keada setejabah pada kebudi ke tak pas tetik vampir tetik subhanallah maka dari menikah setejabah mengacu dia kan al-ittihad tu'ada wa tafarruq wal iftirak jadi tak ada bercerai berayan tolong menolong namun berdua dengan tinggal maka sentaren pandiin untuk sampai pendem dapun kanjeng Nabi siapa orang yang berdua yang mati pas intar sampai pendem maka orang jira oleh du kirot. Kenapa kirot ya Rasulullah? Kirot ini ke ukuran. Jasa kita zaman semakin gram mereka. Tapi kirot ini kan. Kenapa kirot ya Rasulullah? Kirot ini cuma nyamanah. Tapi sekirot ini pada bon gunung Uhud. Kunjurun wajah. Du kirot. Jadi maksud dari pernikah. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah. Rasulullah.
nyabe kaangkui ittihad kaangkui masitung baneka nyabe kenceren supaya orang kenceng alako. Jadi beni pas kuncoma ayo bersatu 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 tak cukup punten tak cukup karo sepenikar kan maksudnya kena ki itambein boleh siapa orang sida iya maka oleh kencerna do iya de orang sing ngabesuki kencerna ge sing pas tero pas tero pas makan. Jadi pada ban siki buru de kan kanjeng Nabi adabu siapa bodo orang mate pas intar sampai eko buregi maka orang jira oleh du qirat kencerna sekirat ri pada ban gunung Uhud kencuran pakik ni akhirat kan masyaallah engko tero oleh kencerna makan. Jadi maksud dari menikah sampai rekena keangkui tahkek keangkui anyata aki kebersatuan menikah tak cukup keleben ipakon artinya ki iparengin jaren boleh kan iparengin setung contoh kajian debu aidul marid yamshi fi makhrafatil jannah orang yang senyapot orang yang sakit ajalan yang ikepun suarga nyapot orang sakit ya dapat ke suarga lah anak pun engkau nyapot orang sakit nyapot orang sakit jadi benika satu aja nah mengacu dekat maka dari benika ihramaki wiba ihramaki nyakein orang ihramaki nyakein perasaan orang ihramaki artana orang ikeco ihawan semacam bahkan na'udzubillah iharoma ki makili darana orang mukmin sepada mukmin nah kan ku tu sorwaj lamun umpama na orang odi nang itunya tak ngalakon itu saraja ngalakonin kewajiban-kewajiban apa jeng ibajeng ikenain apuasa ning bulan Ramadan alhasil pas tak ngico naudzubillah tak mati noreng tak nyihir tak ngakan bareng riba tak drekade kareng tua tak pernah apa boleh tak nginum khomer panika tusara jutu tusara jemulo lo panika pas tak buru dari peperangan pada betok tadi kan insya Allah itu satu sekian ini sebab orang kenapa ta'ala setiap ini kepokokan ijaga al-aqlil waridain mereka boleh na'udzubillah terus kada karing tua mereka na'udzubillah na'udzubillah dan kau lah mangki situng kiai kiai ini ke diri Sampang kiai ini ke ahli pidato juga menubi cerita ini ke mular lah kok kiai ini ke pernah cerita kaulah cek pun si kiai ini ke kiai Sampang kaulah pernah konjangan situng saat depan ini konjangan badan ini kopung pah ngiding kerebek ini pinggir kopung kerebek ribut kula nu turun kaulah ternyata beda orang labu geger dari langker jadi beda langker sebelah apa nih langker geger pas itu long ben sikiai apa nih ay tolong 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 yang kak iki bega langker lupa kalau orang apa nih aku lupuk aku lupuk 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 alhasil akhirah na'udzubillah na'udzubillah orang menikah pas keluar jilana mulpa ini sampai 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 lanjut na'udzubillah tenggulah merengis mulpa jilana pahmati ini kepakun nyakyai nyaksain waktu menikah mati tapi benar kok abid sampai mati sarang kiai benar kan jilana
Ibu masuk. Ibu masuk. Ingki melarat tadi kan. Akhirnya ditotop. Pas ingki bandiin ben serataki alhasil lestari tadi kan. Ampun, sobung, sobung pan-pan-pan. Oleh pan-pan-pan bulan, Pak Kiai benika apang kiban teriakan nah. Bini. Sebenarnya kelaki. Semate benih kelaki. Apang kiban teriakan bini. Pah, si bini benika nangis. Mau jaga kaya, alhamdulillah kaya ajunan se caipon ajunan se nulung teretan abdina. Iyong kok tepan koncengan, pah buruk kerobokan, isen tarin pun kok ila akhir hianu. Alhamdulillah kaya, alhamdulillah, alhamdulillah. pas nangis se teretan abdina. Bagaimana katanya, harap apa nangis? Iki punten ya, injar apa lah? Pas kiai ini gak ada bu, lura, engkau apa kalau kau nak teriak tanah ban? Apa napa kiai? Ada yang engkau tak beritahu ke siapa kiai? Engkau neng tak jaja. Teriak tanah ban di waktu nak mati, mul paci lah. Wah nangis saya teriak tanah ban, nangis. Pah moca, aduh, kain tu kiai, kiai waktu na sehat pernah nukol embu, sampai embu kak dinto semaput. Itu mungkin tak oleh, naudzubillah tak oleh pengaporaan dari embu, sampai iblis apa nikah. Tahu nih mati apa nikah, napa mati bagus, napa mati tahu nih. Cuma sih jelas, mana bingul bacila, mana kampung latan teh tak bagus. Bal ampan ini kan naudzubillah mul paci lena. Bal ampan orang gulu tengki sampai andi santri ini kan bisa nangalian kan Lauhul Mahfuz. Santri ni benda kapan apa boleh bal amma. Santri ni bisa nangalian kan Lauhul Mahfuz. Tapi bal amma tibi mati mul paci lena. Jadi buruk sarah ak lil walidain terdekat dengan yang tua apa ni keburuk. Alqamah ini kesetung sahabat di saat atingkel tak turim atingkel dicabut roni sabo ibabali boleh dicabut akhirnya nyabis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ten kau boleh mon kiai ini kami nabi cerita mana kamu kiai ini kan lakum ular hoi nabi cerita ini kan. Jadi alqoma panika kan situng sahabat tak tuli mati bila mati ya mati ya cabut odi boleh cabut akhirnya Rasulullah SAW bado sahabat saya cabis ke Rasulullah ya Rasulullah kaitu alqoma Rasulullah SAW alukku Rasulullah SAW adabu asyhadu italken asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul tanda Rasulullah SAW kalau bermujizat ada bu bangkir kan zaman Rasulullah syariah orang terdekat dari yang tua nak Rasulullah SAW ada bu ada yang di yang tua yang kibar de embu ampun sepo panggil panggil panika itu dung aduh tua lah embu dalam mahe embu alqamah menurut ban alqamah kah di tu orang pucung apa jong pucung apa so alam pucung ibadah kan. Rasulullah SAW madhabu, tapi tidak ada mabahan rida ke Alqamah. Abdina tak rida. Tak rida ada ke Alqamah. Alqamah nyakin abdina, abdina sakit hati ya Rasulullah. Tak ngapura abdina. Harapa? Alqamah ke arinto, ampun nyakin abdina, keangkui marido ada ke bininah. Artinya benika, bininah benika mungkin tak akur benumbun pas benika. Akhirnya, nolongin bini narekan tapi sampai nyakein kampun ayo jawaban Rasulullah ayo seborah alqomajir punten tak ngapora abtin sakit abtin ya Rasulullah maka akhirnya Rasulullah SAW madhabu bamayu area tak bisa mati jadi area bukan isbitalkan bukan kota anda punten ya Rasulullah abtin tak ngapora Rasulullah SAW madhabu pas dia ke sahabat
makompol ban kajutono. Ibu tu beneka, embun beneka tanya, ibu di pun apa kajutono Rasulullah? Yo berben ko alkoma. Ketika Rasulullah sama debu yo ber adrokat herrahmah. Beneka rahmah belas, jalan embu anjangan, embu apa beneka pada boy. Anak apa ni kau saling meleng na anak datang asapora nangis kecut sokon hilang apa na makola pahraja segala bukan salah anak pokok nak ungkun ungku pakunia borah jadam bu banana benepa ring tua apa ni kau asli yang pon lagar lah rahmat ring tua apa ni asli maka dari apa ni kau Allah Taala senenai dalam Al-Quran selalu put-nyebut anak sila koi soro kebagusan dah karing tua anak mau nepak benembu tak usah karena lah karang pun asli mau anak ke kerigrim so mau nepak langsung ngeroncak mau nepak ke kerigrim so mau anak sibuk nyari anda jadi maka pas ayki ya Rasulullah ampun abdina ridho ampun ridho abdina ngapur ampun pas italken kan Rasulullah SAW asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah pas ngucap aku asyhadu anna muhammadar rasulullah pas sete sete betul jadi ini kan masyaallah hukukul walidain dan kau lah iman gak di mana tempat selalu pesan dua perkara karena dua perkara ini kan rupaki kunci kesuksesan. Ampun le bukti aki TV. Selalu dua perkara panika. Situng perkara panika urusan akhirat, urusan Allah Taala. Si situng panika urusan manusia. Urusan ben Allah Taala jaga salat ni awal waktu kong langkong abar jemaah kong langkong neng masjid. Panika masya Allah. Awal waktu abar jemaah neng masjid. Anikah mun istiqomah aki nurut saja nak kelakuan kelakuan se kebagusan kebagusan se menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Pas si nomor dua se urusan dengan manusia, pebunga rintuana maka bancingan mun makhluk dengan rintuana jemper bancingan rezekinya jemper ila akhiri jemper saja. Tapi kalau mau numpah amanah ring tua panisakin maka sana jen jemper rejeki tak kelem tenang laku berika laku berika laku berika jadi dua berika kunci kesuksesan nang-nang itu nyah dan nuhyannahu hayatan tayyibatan benzin kau berkali baudi orang yang jira kala ben kau dian sebekus. Jadi pokudi sepeku tenang berokah menwalana Allah Subhanahu Wa Taala kita denguji ada apa yang coba ada manusia maka mereka butuh ada kesabaran butuh ada kesabaran ketika diparingin kejembaran maka apa tak usah sombong. Lambat pada setung orang. Orang tang betang. Nyamana haji Abdul Waris. Mereka ampun tinggal itu nyampun. Mereka datang dekat jumpa. Orang yang santri. Pengerti dia kena. Tapi orang yang fakir. Pak ngocak dia betul kau lah. Abdina kiai. Terong. Abdi negai terus okey. Pola nah menabi fakir, cepon kanjeng nabi kadal fakru ayakuna kufron. Fakir menikah sampai tetio kafir. Puh, cepon dengan kau. Ingki orang fakir menikah kadal sampai ni cok pun sama aja mila. Di tengkol lumocak. Gini kah penyakit fakir muntah sabar tapi penyakit soki berdegi ya kenapa
dhawuh Allah Ta'ala ning dalam Al-Qur'an. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu staghna. Manusia bisa sombong lamun la soki puing kiung kuya. Jadi akhirnya orang kan oco. Akhirnya kadek pah moca. Benten gak dinto. Estona jangan pah artinya pah serius. Serius. Estona iki tak langkong gitu. Kayak ngajarita deh kan. Estona dan gula cek terona ngiringa pancenengan gitu kiai. Ngiringa di rumah. Iki ke Mekah sebentar, kau jalan. Iki ki lembek ki. Kita daftar tunggu kaisa. Dan gula kan sering ke Mekah. Onggu anamian. Iki dan gula sakit. Cek terona nyep nyep tanah tu tanah suci Mekah tanah Mukarromah. Di sering dan gula diparingin. Ya Hayyu ya Qayyum. Saibu sehari semalam. Ya Hayyu ya Qayyum. Saibu sehari semalam. Tahun dah tengah datang ke Cempo, apa yang ini cik ampun nyetor je pun, Masya Allah, Alhamdulillah je pun, betul ke mula. Jadi ini kata ke hajat. Ya Hayyu ya Qayyum, saibu. Atatlubu antakuna kathiromadin, wa yusma'a minka qawluka fil maqali, wa tukfa kulla hadithatin wa makrin, minal a'da wa mimman kana wali. Fakul ya Hayyu ya Qayyum alfan. Atatrubu angkathuna atakuna kathiru malin. Napa sampean terobanya artana. Jadi ini kebeni terobanya soki ya. Terobanya artana. Mun soki ini kebeni dua macam. Bada soki ate. Sana jantan di arta soki. Tapi soki ate. Ini kebentan. Khusus aku banyak artana. Atatrubu angkathuna kathiru malin. Wa yusma'a minka qawluka fil maqali. Eperengaki mana budabu. Ini kebaa. Paling patut dah ke orang-orang duat, orang-orang yang seahli dakwah, para kiai, para paniku paling bagus. Mona budabu ikan ngaki ban orang. Wujusma amin ka qawlu ka fil maqali. Wutukfa kulla hadithatin wa makrin minal a'da wa minka ala wali. Ijagah dari setajana kecubaan, dari orang-orang yang seahli kecubaan maupun dari kepemerintahan. Dari setajana mereka. Ijagah. Iraksa. Wa min kulli nisa'i tarawidatan tusarru bihi min kulli rijali igaleburin orang walhasil banaka masyaallah ya hayyu qayyum saibu. Maka masyaallah kalaban yakin kalaban ate se orang penyamana se yakin tak usah nyoba-nyoba iki ketika langsung engko nyoba engko iki mun pas nyoba-nyoba banaka bisa-bisa tak mati. Jadi mohon langsung ilakone insyaallah. Ini kepada situ cerita Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir. Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir menika sabun arif. Sabun arif menika asadaqa sabun arif asadaqa sabun arif sadaqa. Banyak sajian sabun arif sajian banyak, sajian banyak, sajian banyak orang datang sajian banyak. Teretan apa menika? Atanya keton le. Engkau nengalian buat sepun hari ya sedoko. Tapi banyak besar kita kau sabar tak gadima tak gadima benda ni mas jid malolo. Oleh di mana besar? Kau leka nyabe besar neng iba bener ranjang petong polo dinar. Nego bi kau le itu Kalau kau nang ki bi kau le songka itu umaki boleh benda boleh. Duh, mana bisa benda? Karena Allah Ta'ala dhabu wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Saben-saben bareng sik nafaka iki ben-ben Allah Ta'ala genten. Jadi kalau nata tong ni tong mutani genten. Oh, iya engko laku nyoba. Jadi ini kan nyoba mas angin pese betong bolo dinar. Tu om, ayo do nak mangkat api buahnya. Kalau kuna isongka. Itu mak tak ada, sejak ni pada belum, sejak tak ada. Isongka tak ada. Entar dah ke mama tu belum kata. Engkau nyoba ingat benda, mak tak ada. Makin kerumah ada dan melolo. Ada bu, amal Allah bitajribah wa amal tuhu bil yakin. Sambian, amu amal ben Allah Ta'ala kalau ben percobaan. Sambian beri nyoba, Allah Ta'ala maha suci diri percobaan. Coba-coba Allah Ta'ala. Kau lah mu'amalah kerabat yakin. InsyaAllah. Menabi yakin.
insyaallah. Soalah pada telok orang peningga saya nomor dua orang raas. Orang raas peningga fakir tinggal di teman depan ada kecombon. Orang combon peningga bitik peningga juga depan ada kecombok abdi ni cik terona nyep-nyep Mekah Madinah paringin serang tinggal kaulah ya hayya qayyum. Oleh setahun datang ke Jompok, apa yang ini cek ampun nyetor. Tentu lah tanya, dia rumah sambian mak bisa nyetor cek yang sambian kepada anak fakir. Seabtina ngamal lagi, ya hayo koyum, ya hayo koyum, ya hayo koyum. Pas abtina kebeli, pas dapat kebeli ketemu ben turis, turis ke adintoh nyareh bareng antik. Abtina nangi Jompok, nangi raas, panika andi meja, meja mermer. Mun tak duaan teloan. Pas ka ento i bekta sareng abdi pas cocok ka ke turis ka ento. Pas cik cocok ke. Ita ber sareng abdi na i paringaki sahajian. Ita ber ta ber stai paringaki sareng abdi mun. Akhirat teti. Pas sahajian pas sampai haji. Walhasil banyak ada kena cerita-cerita. Ya hayyu ya qayyum. Paling sekone Pak Abdul Are. Benih bahkan kalau sekalian semalam mari punten kok mari lah mari macam sehari semalam makun bakun ya tadi apa ujar yang pernah kebak nyoba jadi subhanallah lamun umpama nanti otang raja otang dan semacam insyaallah ya hayu ya qayyum. Lebih banyak sehari siang saya buh malam saya buh lebih bagus. Yang lebih ampun dastari wa ta'ala saja. Ki sehari semalam saya buh. Jadi tinggal lagi. InsyaAllah. Paringin cimber bin Allah Ta'ala. Sepenting. Innamal a'mal bin niyat. Tak andik dunya ka angkui e kasombong lagi. Nah, benten. Tak andi tunya ka angkui yang ku ya dak ka bareng-bareng se maksiat ka Allah Taala tapi andi tunya ka angkui ibadah dak ka Allah Subhanahu wa Taala ka angkui abentoh orang-orang se buta padahal mantar se hadir ning saat semangkin sedayana se andi hajat ibadah ka hajat ibadah Allah Taala. Saya pada kenging syafaat dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dzinni wa kulli salih jamiah li khairi dunya wal akhirah li hadrat nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim alhamdulillahi iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على هذا النبي الحبيب المحبوب المقصود في عوالم الشهادة في الغيوب وأن تغفر لنا ما ارتكبناه من موبقات الآثام واجتنبناه من الذنوب الصالح من حول النظام وأن لا ترنا بعد هذا المقام إلا جميل فضلك وحسن رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. Jazallana bina Sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam ahu ahluh Rabbana taqabbal minna bijihna bihamdian sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati al-Fatiha. A'udhu billahi minna syaitan al-jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آخر الكلام والله المستعان عليك الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Satajarabu sebutan kaulah mulanjaaki kadika dinto piator tareka seampun kaator dari kapitan kantos pongkasan epon malar moga nyampurna akia mungkudak pangkelian betan kaulah sasarangan minangka pranata semo korang langkong epon nyoon sapora sesobung batas epon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Satu jenah
wa abu aina kasatayana alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah saporana dari tuan rumah kakorangan dari tuan rumah ketemu nang eka dima nang ee tempat sema bunga alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah alhamdulillah wa syukronillah sallallahu nabi Muhammad